Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan di channel Ivan Fish Farm. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas beberapa hal tentang ikan molly. Lebih tepatnya adalah fakta menarik dan unik yang mungkin teman-teman di sini belum tahu ya teman-teman. Saya akan membahas beberapa faktanya tentang ikan molly. Sebelum ke videonya, bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan langsung ke pembahasannya. Yang pertama adalah ikan molly dapat bertahan hidup di air payau, teman-teman. Meskipun beberapa ras ikan molly dapat ditemukan hidup di perairan payau, sebagian besar ikan molly bisa bertahan hidup di air tawar dan mereka sebenarnya tidak tergantung pada air asin untuk bertahan hidup, teman-teman. Kenyataannya, bagi kebanyakan molly, garam bukanlah kebutuhan wajib pemeliharaannya. Mereka dapat hidup di air payau, tapi itu bukan kebutuhan mutlaknya, teman-teman. Teman-teman tidak boleh sembarangan menambahkan garam ke akuarium di mana ikan lain dipelihara bersama ikan molly. Karena mereka belum tentu bisa hidup di air asin atau air payau, teman-teman. Kemudian hal yang sama juga berlaku untuk akuarium yang berisi tanaman air tawar yang tidak bisa hidup pada air payau maupun air asin, teman-teman. Fakta yang kedua, ikan molly adalah spesies ikan yang kuat, teman-teman. Tidak seperti ikan lain yang sangat sensitif, bahkan terhadap perubahan kecil dalam kualitas air. Ikan tangguh seperti ikan molly lebih toleran terhadap parameter air. Meskipun kadar toksin yang tinggi juga berbahaya bagi ikan molly, mereka lebih tangguh dalam menangani perubahan kecil dalam kimia air. Namun, perubahan suhu atau lonjakan racun yang tiba-tiba tidak dapat ditoleransinya dengan baik. Yang ketiga, ikan molly itu mudah dirawat, teman-teman. Ini fakta memang, karena ikan molly tidak memerlukan perawatan khusus yang rumit. Ikan molly dapat dipelihara oleh pemula sekalipun. Ikan molly direkomendasikan sebagai ikan pemula untuk mereka yang baru pertama kali terjun ke hobi ini, teman-teman. Jadi, tunggu apa lagi? Silahkan langsung rawatlah ikan molly, teman-teman. Fakta yang keempat, ikan molly itu melahirkan anaknya, teman-teman. Sebenarnya ikan molly itu bertelur. Cuman mereka menetasnya juga di dalam indukan betina, teman-teman. Kemudian dikeluarkan, ikannya juga bisa langsung berenang dan mencari makan sendiri. Nah, saya juga pernah membahas di video-video saya sebelumnya, maksud saya, itu di ikan live bearer, teman-teman. Jadi semuanya di situ saya jelaskan. Kemudian yang kelima, itu ikan molly bereproduksi dengan cepat, teman-teman. Pembiakan ikan molly berlangsung sangat cepat. Jika teman-teman memiliki ikan molly jantan dan betina di akuarium yang sama atau di wadah yang sama, ikan-ikan itu pasti akan kawin dan beranak pinak, teman-teman. Molly betina dapat menyimpan sel sperma selama berbulan-bulan dan terus menghasilkan burayak beberapa kali dari pembuahan pertama. Fakta yang keenam, itu ikan molly tidak mau merawat anak mereka, teman-teman. Jadi banyak ikan yang suka memakan anaknya sendiri. Dan molly bukanlah pengecualian.
ikan moli itu termasuk ikan yang memakan anaknya, teman-teman. Jadi untuk mencegah ikan moli melakukan hal ini, teman-teman harus menyiapkan breeding box di akuarium ikan moli atau di wadah yang teman-teman gunakan, atau membuat wadah pembiakan terpisah. Kemudian kita pisahkan antara buraya dan si indukannya itu tadi, teman-teman. Fakta yang ketujuh, ikan moli itu hadir dalam berbagai warna, teman-teman. Jadi banyak sekali warna-warna yang dimiliki oleh ikan moli. Dalam hal warna, ikan moli hadir dalam warna oranye, hitam, coklat, putih, kemudian putih dengan bintik-bintik hitam, ada yang keemasan, dan masih banyak lagi, teman-teman. Baik, teman-teman, itu tadi adalah beberapa fakta yang menarik tentang ikan moli, teman-teman. Apabila ada dari teman-teman yang mengetahui fakta-fakta yang lain, bisa tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Baik, teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Kalau ada usulan, kritik, saran, atau komentar, atau pertanyaan-pertanyaan seputar ikan gapi, atau ikan moli, atau ikan pleti, silakan tulis di kolom komentarnya. Kami tunggu ya untuk membangun channel ini agar lebih berkembang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.